Taman Botani Putrajaya. Pastinya ramai nak tahu apa aktiviti yang menarik dapat dilakukan di sini. Jadi, untuk itu, kita kena tahu dulu keadaan sebenar Taman Botani Putrajaya ini. Sebenarnya, Taman Botani Putrajaya merupakan sebuah taman botani buatan manusia yang menempatkan ribuan spesies tumbuhan dalam dan luar negara. Kuya, kita nak pergi mana? Baiklah, kita menuju ke Taman Botani Putrajaya. Perjalanan daripada Kota Puteri Rawang ke Taman Botani Putrajaya mengambil masa dalam 1.5 jam. Taman Botani. Okeylah, untuk makluman semua, apa yang best di Taman Botani Putrajaya ini ialah harga tiket untuk masuk adalah percuma. Tiada bayaran yang dikenakan untuk masuk dan tempat parking disediakan. Baiklah, Taman Botani Putrajaya telah dianugerahkan sebagai taman paling menakjubkan di Asia oleh Yayasan Chelsea Diraja London di Pameran Bunga Perdana Premier Dunia Chelsea pada 2008. Taman Botani juga tersenarai di antara 40 taman yang indah dan mempesonakan di Asia oleh buku Paradise Found, Journey Through Noble Garden of Asia. Fasa 1 yang berkonsepkan Floral Attraction menghimpunkan lebih daripada 750 spesies tumbuhan dari 13 koleksi tema tumbuhan yang berasal di benua-benua yang berbeza. Wow, menarik kan? Satu lagi daya tarikan Taman Botani Putrajaya ialah ia menempatkan Islamic Garden, iaitu Moroccan Pavilion yang dibina bercirikan warisan Maghribi dan kesenian seni binanya diinspirasikan dari bandar diraja seperti Fez, Meknes, Marrakesh dan Rabat. Alhamdulillah, kita sampai di sini dalam pukul 8.30, tapi tengok ya, dah ramai dah orang. Tapi kebetulan kita dapat parking dekat dengan entrance. Alhamdulillah rezeki. Tempat tu macam buka mas. Lepas tu, Tani. Okay, ready semua nak jalan-jalan. Keluar, jangan lupa mas. Tengok cuaca hari ni, alhamdulillah cerah. Tak mendung. Semasa kami datang ke sana, Astaka Morocco sedang menjalani baik pulih. So, kita tak dapat masuk ke dalam Astaka Morocco. Cuma boleh tengok daripada luar je lah. Okey, kita nak pergi ke kawasan Padang. Kawasan Padang ni lah tempat ramai orang berkelah. Dia bentang tika, boleh makan-makan di sini. Tempatnya luas, so selesa. Tak adalah rapat-rapat sangat dengan keluarga yang lain. Kita pilih tempat yang selesa di bawah pokok. Sekarang ni kita tengah cari tempat nak bentang lapik.
kain untuk kita duduk berkelah. Okey. Kita menuju ke area Astaka Morocco. Kawasan padang yang sebelah kanan memang dah penuh ramai orang. Di sini ada tasik besar. Tempat tu memang popular. Padang tu memang popular tempat orang berpiknik. Tak apa, sikit-sikit. Tepi-tepi tasik juga ada juga yang bentang tikar. Tapi saya rasa tak sesuai untuk kanak-kanak. Bahaya. Terlajak masuk dalam tasik tu nanti. Okey, kita berjalan lagi ke depan. Ini dia Astaka Morocco. Sedang dalam pembinaan. Bukan pembinaan, pembaik pulih. Okey. Ramai juga orang ya waktu ni. Cuaca pun okey, panas. Nampak tasik tu. Okey, kita menuju cari tempat sesuai untuk berkilah. Sabar, nanti dekat depan nanti. Sabar. Lari. Lari, go. Mula-mula kita decide nak bentang lapik tikar kita dekat sini. Betul-betul bawah pokok redup sangat dekat padang tepi Astaka Morocco ni. Anak-anak pun boleh berlari-lari dekat padang ni. Tapi ada satu masalah. Kita orang terpaksa tukar tempat sebab tempat ni penuh dengan semut. So kita tukar tempat lain. Dekat sini tak adalah redup sangat tepi pokok. Betul-betul tepi pejalan kaki. Tadi kat sebelah sana, ni sebelah sini. Okey, dekat sini okey. Tak ada semut. So kita menikmati roti canai yang beli on the way tadi. Sedap roti canai dia. Boleh repeat lagi. Tengok anak-anak saya makan. Selera sangat. Dengan bapak-bapaknya sekali selera. Okey. Kita orang makan terus buang. Maksudnya kita orang tak ada simpan dan nanti sebab lepas ni kita nak berjalan jauh. So makanan-makanan semua kita habiskan. Air semua dalam botol kita habiskan dan kita buang terus. So kita tak ada bawa berat. Bag kita tak berat untuk berjalan nanti. Okey, kita mulakan perjalanan kita.
Tengok berapa kilometer kita boleh pergi. Ni padang. Tempat piknik. Didi nak ke? Dia lagi suka kayu. Eh, hari tu naik basikal eh. Okey lah. Dia boleh bawa basikal, kita bawa. Ah. Alah, belikan dia tu je basikal tu. InsyaAllah lah, insyaAllah basikal tu. Kaki dia pun jenis yang sorong-sorong juga kan? Kenapa? Ni ada tempat sewa basikal. Atas tu. Untuk sewa basikal. So tak perlu bawa basikal sendiri, kat sini ada tempat sewa basikal. Siapa nak bawa basikal sendiri? Bangunan tempat sewa basikal di Taman Botani ini sangat unik. Ia terletak di tengah-tengah pohon-pohon, dekat tengah-tengah pokok-pokok tu. Nampak bangunan tu? Sungguh unik. So, dalam tu sangat sejuk. Jom kita pergi tengok. Saya tidur atas basikal. Macam mana nak naik atas tu bang? Tu tu atas tu. Tempat sewa basikal ni, kita boleh naik atas tu. Ada. Kita panggil apa bang? Jabatan. Ada macam tempat kita boleh lalu. Ni tempat sewa basikal. Ya, okey. Oh, atas tu. Kita boleh meniti dekat situ. Jom kita naik atas. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Come, let's go. Nanti kat sana kita beli. Jom, jom. Naik, masuk. Tak apa, tak apa. Okey, dalam bangunan ni ada tangga untuk naik ke atas. So, untuk ibu bapa yang membawa stroller, kita kena lipat dulu stroller. Boleh dia? Naik, angkat stroller. Kalau bawa stroller, terpaksa lipat. Sebab naik-naik tangga.
Lift ada tapi rasanya tak berfungsi masa tu. Jom, jom. Jom. Oh, lift rosak eh. Ha. Garden. Okay. We're going to the garden. The struggle is real. Ini nama dia Canopy Bridge. Canopy Bridge. Hah? Kalau aku tak tengok dulu apa ada. Jom. Kita masuk balik. Dalam ni ada kafe. Dan sebelah sana rupanya ini adalah lobby entrance, pintu masuk utama. Ada kafe. Ada kafe. Boleh lipat-lipat kat sini. Lihat tu, kafe. Dan sebelah sana ialah lobby. Okay, let's go. Go, go, go. Tekan Titan. Panjang titian kanopi ini adalah 170 meter. Ya. Ya, okey. Okay. Wah, menarik. Menariklah first time naik. Hari tu datang tak apa, tak naik ni. Nama-nama pokok. Baik-baik deh. Kuya pegang tangan Mimi eh. Mimi. Eh Mimi kena stop. Kena stop lah. Dah dah tekan lah. Dah. Wui, tempat ni gayat lah. Tengok ni pokok-pokok. Pokok ya, pokok. Kau ada macam macam aku yang takut benda tinggi. Lepas tu aku yang takut benda yang tak suka. Tinggi lah, aku takut tinggi. Dan sekarang ni aku yang tengah takut ni. Aku tengah pegang depan ni. Tak faham kalau aku yang ter ni ke. Memang tinggi. Memang aku yang gayat lah. Kat sini. Tunggu pun dulu. Jangan tengok bawah. Itu je. Jangan tengok bawah. Ha? BMX ni. Ya, naik BMX. Okay.
akan lalu bang. Jom, jom. Jom gerak. Sejuk tempat ni. Dilarang memetik bunga. Dilarang berjalan atas rumput. Dilarang membuang sampah. Tak ada dah? Ramai ni kot. Dia nak ambil benda tu. Tak apa ke bang? Tak apa. Kenapa? Macam pernah pergi hiking ke budak ni? Ya. Ya. Nampak tu? Ya, ya, ya. Ya. Ya, sini, 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 sana. Ha. Sini, 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 sana. Denai Heliconia. Ush, astaghfirullahaladzim. Okey, dia ada rumah kat sini. Ya, tu, ya tu. Ya. Ha, dia buat-buat rumah kat sini. Tak ada, tak ada, tak ada. Pergi dengan Didi, pergi dengan Didi. Jom, Kak Didi, jom. Dah dibungkus dah. Nyamuk, sorry, nyamuk. Okey, okey tak? Kalau tak okey dengan Didi. Tempat berehat. Naik dengan Didi. Ha, duduk. Macam dah lembik je dah ni. Setelah penat berjalan, ada satu perhentian di sini. Di sini terdapat tandas. Ha, tapi tak ada jual air kat sini. Cuma tandas sahaja. Sini ada toilet. Boleh singgah. Toilet dia. Thank you.
Hari tu sini kita naik? Eh, ya? Happy nampak? Kalau ada anak kecil memang sesuai bawa stroller. Sebab bila perjalanan jauh tu kan dia dah start meragam. Laju dia speed. Laju. Tupai, tupai. Basikal, basikal. Okay. Kas ni. Perjalanan agak jauh ya, dalam 2 km lebih. So kita kena bawa air sebab akan haus lah kan kita berjalan tu, especially anak-anak kecil tu. So kena bawa air, bekalan air. Tak boleh lah. Sepanjang perjalanan tu kami nampak ada tasik. Tasik kat situ nampak macam ada bot. Bot nampak macam boleh sewa dan naik bot di situ. Tapi kami tak pasti nak sewa tu, bot tu di mana.
Cantik kan? Kita tak nak naik tadi. Lagi. Tengok pokok ni. Tarzan dulu. Inilah pokok ni lah dia. Iya pokok ni lah Tarzan. Okay, Tarzan bergayut tu. Akak-akak. Baik-baik. Kereta. Sambung dia. Nak gambar kutuk. Okey, kami dah sampai di titik penamat. Kiranya dah satu pusingan lah kami berjalan tadi. Ada satu kawasan dekat sini. Tiba dekat sini ada satu tempat tu kita boleh beli air. Okey, kita nak pergi beli air. Air tin dekat vending machine.
Okey, dah minum air. Kita teruskan perjalanan. Depan ni ada restoran. Dia macam restoran terapung lah. Dekat atas tasik. So, kita nak lalu tepi tu ada titian. Terapung di atas tasik. Okey. Jom. Ingat tak aku yang naik basikal ke sana? Mau tu sit. Didi. Di. Alhamdulillah, kita dah sampai ke penghujung. Kita dah nak balik. So, kita sekarang on the way ke tempat parking. Okay, bye-bye semua. Okay, kita nak balik dah. Pukul 11 suku. Sampai tadi pukul apa? 9.30. 9.30. Sembilan. So dalam 2 jam lah kita kat sini. So matahari dah panas dah. Kita gerak balik. Okay, nak masukkan stroller dalam kereta. Ni entrance ya. Lobby. Ada lady buat apa besar ni? Nampak juga. Botan taman botani Puteri Jaya. Puteri Jaya lah Puteri Jaya. Okay, to entrance dia. Bye bye. Next time kita datang lagi. Bye guys. Bye. So no. Alhamdulillah. Okay. Okay, bye. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like.